Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domennya guys. Saat ini saya berada di Pasar Hewan Maja yang lokasi di Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 atau hari pasar di Pasar Maja yang buka tiap hari Selasa dan hari Jumat dari pada subuh sampai jam 10 pagi. Ini situasi di Pasar Majanya ini ramai dengan domba-domba petet, domba-domba betina, domba-domba jajalon, dan domba-domba untuk persiapan akikahnya ataukah yang untuk pengembangbiakan atau pengemukannya. Nah, mangga yang ingin mencari domba-domba yang sesuai kebutuhannya datang saja di Pasar Maja yang buka tiap hari Selasa dan Jumat dari pada subuh sampai jam 10 pagi. Ini situasi di Pasar Majanya nih guys, ramai sekali nih guys. Ini Pasar Maja ini pasar yang paling ramai di wilayah 3 Cirebon. Wilayah 3 Cirebon itu terdiri dari Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Ini yang paling ramai di sini nih guys. Dan mohon doanya supaya peternak penjual yang ada di Pasar Majanya ini dombanya laris manis, dombanya sehat-sehat, dan yang belinya juga puas. Amin. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan update harga di beberapa pelapak atau penjual di Pasar Majanya di keluarganya Kang Jajang. Nah, ini nanti ada Kang Yoginya nih guys. Nah, Kang Yogi ini membawa 6 ekor nih guys. Katanya baru sedikit belanjanya gitu guys. Karena harganya katanya masih tinggi. Nanti kita akan update harganya nih di lapaknya di Kang Yoginya. Nah, ini Kang Yogi. Kang Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, seberapa hiji Kang Yogi? Oh, 6. Yang mana Kang Yogi? Ini harga berapa nih Kang Yogi? 3.500. Mana aja nih Kang Yogi? Nah, ini 3.500 Kang Yogi ya. Satu. Ini sama harga juga. 3.500 yang ini. Itu sama mana lagi, Kang? 2, 3. Nah, ini 1 2 3 Kang Yogi. Mana lagi Kang Yogi? Yang ini harga berapa nih? 2, 3. Nah, ini 3.300. 1 2 3. Ini 3.3 ya? Ya, sama 3.3. Nah, tuh. Di lapaknya Kang Yogi nih, harga 3.300-an nih, guys. Harga saat ini gimana Kang Yogi? Harga ada penurunan. Ada penurunan ya. Udah setelah pasca Idul Adha ya. Ya, nah, ya alhamdulillah. Moga-moga nanti yang kalau udah turun mah yang pembelinya mulai banyak lah Kang Yogi ya. Mudah-mudahan. Nah, moga-moga laris manis Kang Yogi ya. Nuhun Kang Yoginya. Assalamualaikum. Nah, oke guys. Tadi kita di lapaknya Kang Yogi. Nanti kita ke lapaknya Kang Davi ini. Nah, Kang Yogi nuhun ya. Nah, ini Kang Davinya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau seberapa hiji yuk? Mau berapa? 15. Wah, ini harga saya berapa Kang Davi? 2.650. Ada berapa ekor nih? 2.650. Sama ini nih. Ini masih jajalon atau petet nih Kang? Jajalon. Nah, jajalon nih. 2.650. Sama ini nih guys. Nah, ini Kang Davinya. Mana lagi Kang Davi? Ah, tuh. Yang betinaan ya. Yang betinaan 2.450. Ini. 2.450. Tuh ya, Kang. Nah, ini 2.200, itu 2.450. Itu bibit Garut bagus nih, guys. Gila pakai Kang Dapi. Mana lagi Kang Dapi? Oh iya. Bibit sama anak nih. 3.600 itu anaknya jantan. Waduh, jalu tuh anak itu guys. Oh, sudah ada tanduknya lagi itu. 3.600 di lapak Kang Davi nih yang nyari betina sama anak. Ini yang sudah terbukti nih. Hasilnya nih anaknya sudah ada tanduknya nih baru berapa bulan juga nih. Mana lagi Kang Davi? 2.350. Satu ekor. 2.350 ada satu. Yang ini berapa kan? Nah, lu yuk. Nah, ini Kang Dapinya nih yang petetan harga berapa nih petetan nih? 3.200.
3.2 juta. Ini sejodoh hatunya. Nah, ini betina sama jantan nih. 3 juta 2 ekor. 2 ekor tuh. Paket 3 juta 2 ekor betina sama jantan masih petetan nih di lapak yang Anda punya nih, guys. Mana lagi Kang Dapi? Tuh ya. 2.100. Nah, ini 2.100 nih di lapak yang Kang Dapi. Masih petetan nih. Nah, ini seberapa Kang Dapi nih ya? 2.100 tuh masih tetet nih. Mana lagi Kang? 17.000. Ah, ini 1.750. Ini udah lepas susu. Udah. Wah, tuh. 1.700. Mana lagi ya? 562. Nah, ini 5.600 1 2. Nah, ini paket ya. 5.600 nih 2 ekor nih di lapaknya Kang Davinya nih, guys. Mana lagi nih? Udah. Moga-moga laris manis ya Kang Davinya. Mangga Kang Davi nuhunnya. Mangga. Assalamualaikum. Ke lapaknya Kang Yepi nih, guys. Nah, itu Kang Yepinya ini. Kang Yepinya lagi ngobrol nih. Assalamualaikum. Mau seberapa hiji Kang Yepi? Ya? Kalau laku separoh. Oh, alhamdulillah. Mana Kang? Yang sisa. Yang mana Kang? Ini tuh. Yang ini. Ini harga berapa nih? Paket 5,5 ke 2. 5.500 tuh paket 2 ekor. Di lapaknya Kang Yepinya nih. Mana lagi Kang Yepi? Ini 2,95. 2.950. Ini udah masuk untuk akikah? Belum. Oh, belum, masih jajalon ya? Oh, masih bahan nih. Mana lagi Kang? 4. Nah, ini 4 ekor nih. 1 2 3 4. Ini masuknya apa nih? Jajalon atau petet? Nah. Jajalon harga berapaan nih, Kang? Ini 2,5. 2.500 4 ekor dirut ya. Kalau satu-satu jadi harga berapa tuh? 2,500. 2.500 lapak Kang Yepi nih. Mana lagi Kang Yepi? 37. Nah, ini 3.700 nih, guys. Mana lagi Kang Yepi? Nah, yuk. Ini 3 juta. Nah, ini 3 juta nih, guys. Wah, mantap. 3 juta yang mana saat ini ya? Satu. Nah, ini 3 juta nih, guys. Ayam bohai yuk. Ini 45. 4.500. Wah, ini untuk pemijah atau pemacak nih bagus nih, guys. Umur udah seberapa tahun nih Kang Yepi? Ini paling 1,5 tahun. 1,5 tahun tuh, guys. 4.500 mana lagi, Kang? 4 juta nih. Satu ekor ya, Kang ya? Nah, ini 4 juta satu ekor di lapaknya Kang Yepinya nih, guys. Mana lagi, Kang? Ini kucing ini. Ah. 29. 2.900. 2 ekor. Satu, nah ini 2.900. Nah, ini 2.900 nih. Nanu ya. Ini kasih 3.1. 3.100 masih turunan periangan nih, guys. Tuh, 3.100 di lapak Kang Yepi masih ada lagi Kang Yepi. Nuh ya. Ini kasih 45. Wah, ini bagus nih tanduknya nih. 4.500. Umur udah masuk, Kang? Ini sekitar 2 tahunan. Nah, 2 tahunan tuh kalau yang mau akikah yang mewah, nah ini nih. Luar biasa. Mana lagi, Kang? Ini. Nah, ini. Ah. 1 2 3 4 3.25. 3.250. Nah, itu 2, 3, 4. 3.250 ya, Kang ya. Nah, tuh. Paket per ekornya itu 3.250 di Kang Yepinya nih, guys. Ada lagi Kang Yepi. Yang mana Kang Yepi? 1 2. Ah, ini yang putih ini ya. 1 2 5.8 dan 5.800 paket 2 ekor. Hari ini ya? Nah, ini sama ini. Udah laku ini mah. Oh, udah laku. Jadi harga berapa nih Kang lakunya Kang? 2.800an nih, guys. Nah, oke, okay. Ada lagi Kang? Oh, bawa banyak nih. Ini? 3.000. 3 juta ya? Satu aja nih Kang. Nah, ini 3 juta nih. Di lapaknya Kang Yepinya nih, guys. Ada lagi Kang? Udah. Harga gimana Kang? Naik atau turun atau gimana Kang? Udah turun. Udah mulai turun ya? Ya. Udah mulai ya. Cuman kalau petetan masih lumayan ya.
Ya semoga laris manis Kang Epi ya. Sekarang kurang peminatnya kurang sekarang mah. Sekarang tuh ya iya masih belum normal lah ya harganya ya. Tapi udah turun. Sudah turun ya Kang Epi ya. Sip lah. Moga-moga laris manis Kang Epi ya. Makan dong ya Kang. Mohon ya. Assalamualaikum. Kita ke lapaknya saudaranya Kang Epi, Kang Yoga dan Kang Jajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak beradik. Kang Jajang dulu lah. Ya Kang Yoga nya. Kang Jajang dulu. Depan dulu. Bro. Sip. Kang Jajang iya harga berapa nih Kang Jajang? 355. Nah, 3.550 nih guys tuh. Umur berapa nih Kang Jajang? 1 tahun lebih. Tuh. Yang mau akikah nih 3.550 nih di lapak Kang Jajang. Atau nang eta? Eta dikasih 29. 2.900 nih dombanya seperti ini. Umur udah masuk kan? Udah masuk. Udah. Nah, tuh yang untuk akikah tuh mangga tuh di lapak Kang Jajang. Menarik Kang Jajang. Ini dikasih 27-an ya, 1, 2, 3. 27. 2.700. 2.700. 2.700 per ekornya itu 2.700 nih 3 ekor nih. Modelnya seperti ini. Mana lagi Kang Jajang? Iya. Ini 36. Nah ini 3.600 nih. Gemuk. Oh hai, panjang nih, bagus nih. Mana lagi yang Jajang? Iya kondang. 3.050.000 nih guys. Bila pakai Kang Jajang. Nah emang ada? Ini paketnya. Paket tadi ya. Iya. Ini kasih 29. Nah ini jenis periangan harga 2.900 tuh. Bagus bohai itu perutnya gentong. Mana lagi yang Jajang? Ini ya. Ini 39. Nah ini 3.900 bagus nih. Pemijahnya itu bagus nih. Mana lagi kah? Nah ini ya. Kacamata 3 juta 450 tuh di lapak Kang Jajang ini. Wih. Mana lagi Kang Jajang? Udah di bawah kan. Alhamdulillah udah laku ya Kang Jajang ya. Ah ya udah. Kang Jajang moga-moga laris manis Kang Jajang ya. Nuhun ya Kang Jajang mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kang Yoganya lagi ada yang nyari. Nah, ini situasi di Pasar Majani nih guys, ramai. Ini ada yang kambing. Ada domba. Nah, ada Kang Yoganya nih. Assalamualaikum Kang Yoga. Bawa berapa ekor? Ada 8. Alhamdulillah sudah laku berapa ekor? Ya moga-moga laris manis lah. Mau sabar iji dombanya mana Kang? Nah ini ya harga berapa nih? Waduh kasep woi. Waduh 3.600 kasep woi. Tuh. Dombanya tanduknya bagus 3.600 nya. Umur berapa nih Kang? Tahun setengah. Nah, 1 tahun setengah. Cakep, mana lagi Kang? Anu yuk 3.450. Mana lagi Kang? Iya. Iya 34. 3.400. Hari ini cakep, cakep ya. Iya. Nah ini 3.800 nih guys. Di lapaknya Kang Yoga. Iya. Iya 36. Ini 3.600 nih guys. Nah yuk. Hitam. Nah. 3.250. Nah, lu sambung harga seberapa ya? Sambung atau 375? 3.750. Wah, mantap. Awas tali copot. Nah, ya, harga seberapa? 33. Aduh, cakep ya. Nah, 3.300 putih. Aja jalon atau udah masuk udah bolaknya 1 tahun. Tanduknya udah mewah tuh guys. Memang turunan-turunan bagus nih. Kasep. Tuh, kasep lagi. Kayak domba, kayak domba ya bener ini kayak domba. Bener kasep tuh. Bersih. Mana bersih. Lagi Kang? Ya itu 45. Nah, tuh 4.500 di lapaknya Kang Yoganya nih. Mana lagi Kang Yoga? Tes. Udah. Moga-moga laris manis Kang Yoga yang mangga nuhun Kang Yoga nya. Assalamualaikum. Nah itu guys. Situ di situasi di Pasar Majanya tadi berdasarkan informasi di lapaknya Kang Davinya itu untuk harga petetannya saat ini
sekitaran harga, ada harga 1.700.000 yang masih lepas susu. Nah itu seperti ini, dan yang lain itu sekitaran harga 2 jutaan. Terus yang ada tadi betinaan super di lapaknya Kang Davinya itu harga 2.300.000 sampai 2.400.000. Dan untuk domba-domba yang persiapan atau untuk domba-domba yang akikah mewahnya di kisaran harga 2.700.000 sampai 3 jutaan tuh guys. Tadi informasi dari di lapaknya Kang Jajang, terus di lapaknya Kang Yo YP-nya itu yang untuk jajalan itu kisaran harga 2.500.000 itu di jajalan yang kualitasnya bagus. Terus untuk yang domba-domba yang tadi berkualitas di lapaknya Kang Yoganya itu kisaran harga ada 2.900.000 ada 3 jutaan tuh guys. Tinggal pilih aja mau apa namanya persiapan Idul Adha, persiapan untuk sebagai pemijahnya ataukah untuk akikahnya atau untuk pengembangbiakannya guys, yang betinaannya atau pejantannya, tinggal milih aja. Ini yang di pasar majanya ini banyak sekali pilihannya nih guys, tinggal cocok, tinggal bayarin, tapi harus lihat dulu kualitasnya gitu ya guys, lihat dari umurnya, terus lihat dari kualitasnya, panjangnya, badannya, kesehatannya. Syukur-syukur teman-teman yang ingin belanja mengerti gitu secara kualitas gitu guys. Itu aja yang bisa disampaikan di pasar hewan majanya terkait dengan update harganya di pasar majanya. Semoga informasi di pasar majanya semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, komen ya guys. Dan terima kasih telah menyaksikan channel Agung Dombanya. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.